Mr. Cornelis Senen berasal dari Banda. Dia pernah menjadi kepala kampung Bandan dan sehari-harinya dia adalah seorang guru agama Kristen. Mr. Cornelis Senen pernah mendapat konsesi membuka hutan jati di daerah yang sekarang disebut Jatinegara. Jadi itu kenapa daerah Jatinegara pada zaman kolonial dulu sempat disebut sebagai Mr. Cornelis. Kalau kita melihat namanya gitu ya, Mr. Cornelis Senen ini, mungkin banyak dari kita berpikir dia adalah orang Belanda, tapi sebenarnya dia bukan orang Belanda. Dia adalah orang dari Pulau Banda, di Kepulauan Maluku sana. Jadi, Mr. Cornelis Senen adalah orang Indonesia juga. Setelah Belanda kalah, dan setelah Indonesia merdeka, sebutan Mr. Cornelis kan jelas sangat Belanda sekali gitu ya, bau-bau kolonial, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian daerah ini dirubah gitu ya penyebutannya, terutama oleh orang Indonesia. Bukan lagi Mr. Cornelis, tapi menjadi Jatinegara. Nama Jatinegara sendiri itu ada kaitannya dengan riwayat kawasan ini yang dulunya banyak terdapat tanaman-tanaman jati, jadi tidak heran kemudian daerah ini disebut sebagai Jatinegara. Daerah Jatinegara atau Mr. Cornelis dulunya sempat hanya menjadi semacam pos begitu ya. Lalu pos ini berkembang, bangunan mulai banyak, mulai dari bangunan-bangunan militer, juga bangunan-bangunan niaga begitu ya. Akhirnya daerah ini menjadi sangat ramai. Pada setelah tahun 1800-an, beberapa bangunan militer muncul di Jatinegara, mulai dari sekolah artileri, bahkan di tahun 1907 sampai 1914 di Jatinegara ada sekolah militer, yang mana sekolah militer ini sempat melatih 13 orang Indonesia untuk menjadi letnan 2 infanteri untuk tentara kolonial. Nah, salah satu orang yang dilatih ini adalah Urip Sumoharjo, yaitu pendiri Tentara Nasional Indonesia. Perpindahan itu dilakukan oleh sebuah rangkaian kereta yang disebut sebagai kereta luar biasa. Kereta itu kemudian ke arah Pegangsaan. Setelah rombongan pejabat Indonesia memasuki kereta, itu kemudian kereta ini berjalan lagi ke arah Jawa, ya tentunya dengan melewati stasiun Jatinegara juga gitu, tapi dengan lampu yang dipadamkan. Dan baru setelah melewati Jakarta, barulah kemudian lampu ini dinyalakan. Maksudnya agar perpindahan itu tidak tercium oleh pihak Belanda.